Seperti biasa, sebelum lanjut lagi ke videonya, gue giveaway dulu. Halo teman-teman semuanya, kembali bersama gue. Di video kali ini gue bakal bermain game Growtopia. Jadi sesuai di judul dan sesuai nickname gue, itu Ryoki Butuh Gaut. Jadi di video kali ini tuh gue bakal memulai series baru lagi guys, yaitu series Road to Gaut. Jadi buat lo semua yang mungkin ngarepin ini bakal menjelaskannya secara detail, itu enggak ya. Gue mulai dari awal itu enggak kayak gue ngasih tips pemula ke lo. Jadi kalau misalnya lo butuh tips pemula untuk mendapatkan TL pertama, lo bisa cek aja video yang ini, itu gue jelasin secara detail ya, walaupun audionya agak sedikit kurang bagus ya, soalnya waktu itu gue masih dalam tahap estimasi guys, makanya disitu audionya agak putus-putus sedikit ya, masih bisa dipahami lah setidaknya. Oke, jadi di sini gue baru bikin akunnya coy, nih masih 0,06 jam yang lalu, dan akun ini dibuat 0 hari lalu gitu loh. Jadi di sini gue bakal seperti biasa, sebenarnya langkah-langkah awal buat dapetin WL ya, kalian tuh butuh ketiga item guys, ketiga item inti ya, harusnya nggak inti juga sih, yang penting tuh Reaper Wing sama si PKK doang guys, supaya kalian tuh lebih enak di awal-awal. Nah jadi di sini gue bakal ngumpulin lava seed yang ada di dasar world ya, sampai ya mungkin sampai setidaknya kita tuh bisa beli ketiga barang itu guys. Habis itu mungkin gue bakal BFG nanti. Ya jadi ini bakal gua ke bawah aja ya sambil ngumpulin lavanya. Gua nggak tahu, kayaknya 200 lava seed mungkin cukup untuk 3 item tadi. Jadi bakal gua percepat aja mungkin sampai ya 200 lava seed lah ya. Jadi bakal gua speed up. Let's go dah. Dan juga jangan lupa guys, sambil pantau chat di chat box di atas sini ya, supaya lu tuh bisa tahu kalau ada orang yang jualan pakai port maksudnya pakai transaksi dengan itu guys, apa lava seed ini, supaya kalian tuh bisa beli barang-barang dengan lava seed coy. Gua nggak tahu harga PX kalau pakai lava seed berapa, jadi ya mungkin gua bakal cari lava seednya terus-terusan ya, sampai apa ada orang yang promosi world toko lava coy, jadi bakal gua skip dah. Let's go dah. Dan juga nih si lava seed ini termasuk item yang farmable ya. Jadi kalau kalian tanam nih, habis itu kalian harvest lagi, itu jumlahnya bakal bertambah coy. Jadi gitu ya. Jadi lebih enak aja nih daripada lu ganti-ganti ward gitu kan, mending kayak gini aja diulangin coy. Gitu dah. Dan juga apa? Dia karena rating cuma satu ya, jadi ya gemsnya nggak terlalu banyak dan gak bisa diharapin juga. Ini gue tutup dulu nih. Kalau takut ada orang masuk coy, ntar diambil lava seed gua. Oke, ini ada yang promosi tuh, ada toko jaya dan juga tadi apa tuh lagi ya, Ramadan kalau nggak salah. Karena di sini bloknya belum gue break semua, jadi ntar gue bakal kalau si Tewa udah berubah jadi seed semua, maksudnya gue bakal ke toko jaya joy, gue bakal ke toko jaya kalau semuanya itu udah berubah jadi seed ya. Jadi bakal gue skip aja, nanti gue bakal ke toko jaya kalau semuanya udah jadi seednya bos. Oke, di sini lava seed gue ada 50 dan gue nggak tahu ini cukup apa enggak ya buat 3 item tadi. Coba di sini gue bakal cek dulu ke toko jaya, semoga aja cukup ya. Nanti kalau nggak cukup ya udah gue farming lagi dah sampai skinnya cukup coy. Di sini gue bakal cari pick X mana yang jual pick X ini, berapa nih? Chest 40 fish tank. Bukan bawahnya. Pick X 20 lava seed. Siap. Kita MSG dulu. Aduh dia off coy, yang punya off ini. Gue cari yang mau. Oke guys, di sini gue beli lava pickaxe pakai 15 lava seed. Gue selain pengen beli wingnya, gue tanya dulu Reaper berapa.
gue biar sekalian gitu loh. Berarti jadi 35 ya. Udah gue beli sekalian ini. 20 Reaper bang. Mana nih? Dikasihnya tadi kita pakai dulu jos. Nice. Nah Reaper nih. Nah oke, makasih bang. Nah kita keluar. Jadi di sini yang bakal gue lakuin itu adalah nyari BFG gratisan. Kita ke bui BFG. Jangan bilang dibatasin. Oh enggak, alhamdulillah. Kalau waktu itu dibatasin kalau nggak salah guys ya, gue lupa inget ya. Gue di sini bakal nyari Elgrid, soalnya Elgrid menurut gue dari jumlah kekerasannya sama jumlah gems yang didapat itu paling bagus guys. Makanya di sini di akun Ryoki pun gue itu farmingnya farming si Elgrid, bukan si Chandelier. Jadi kenapa Elgrid ini menurut gue paling bagus dari semuanya? Di sini banyak banget yang promosiin free BFG Elgrid, V Elgrid. Gue bakal cari mana nih BFG Elgrid and 3 RP. Coba kita cari. Biasanya yang kayak gini-gini tuh linknya banyak gitu loh, ngeselin anjay. Satu. Oh enggak guys, tumben. roasting hujat, enggak boleh juga. Tobat puasa bos. Jadi di sini bakal gua BFG dulu sampai berapa ya? Mungkin sampai 24.000 jam sekali ya, supaya gua tuh bisa jualan 2 biji surgical pack guys. Dan mungkin nanti setelah itu gue bakal ngelakuin mas project kecil-kecilan. Jadi di sini bakal gue speed up aja ya, nggak bakal gue skip, gue speed up aja supaya durasinya tuh ada sedikit lah, tapi tenang aja nanti gue bakal skip kalau emang udah terlalu lama ya guys ya. Let's go dah. Oke guys, jadi di sini takut gua kelamaan nantinya dan juga nanti bikin gua pusing motongnya kayak gimana ya kalau udah terlanjur lama, jadi bakal gua skip aja dah. Oke guys, setelah gua bersusah payah BFG-an kurang lebih berapa ya? 2 jam ya. 2 jam anjing, 2 jam nih sampai berotot gua nih, gila nih. Apa sih anjing, gua garing cok kalau soal lawak guys. Jadi kayak gitulah. Jadi ini bakal gue beliin surgical pack ya. Gue cek dulu ke boy pack cuy. Nama word gue nggak jelas banget dah. Boy pack. Kayaknya harganya 8 koma apa? Jangan bilang dibatasin. Gede banget gue loh. Apa sih biar dibatasin apa? Level 25. Gue baru level 16, masih jauh anjay. Coba ke boy struk ada nggak? Capek gue dah kalau jualan pack batas level. Boy SSP juga sama pasti cu, sama anjing. Semoga aja di sini ada nih mau beli dah. Aduh ini ngapa nge-lag banget bos, nggak ada yang jual pack apa? Packnya berapa sih? Ntar guys, gue bakal speed up dulu deh sampai nemu harga yang benar deh. Harga pack berapa sih? Gue juga nggak tahu. Ini bakal gue skip ya dah. Let's go dah. Fuck. Terus gue mau nge-trade lordnya pakai apaan? Kalau gue nggak punya WL. Gue lupa cu. Astaga, kalau trade war terus pakai kunci, aduh, tak ya, ya ampun, gue balik ward dulu dah.
Jadi gimana? Gue lupa kalau worth ini tuh nggak bisa di trade. Ke WR pertama tuh nggak bisa di trade ya. Jadi ya harus mau nggak mau gue nyari WL lagi. Ini bakal gue break udah gue bikin. Tapi nanti kalau itu juga tetap aja ya. Oh nggak guys, udah lupa. Mana ya gue? Ini lah gue BFG-an lagi dah, nambahin 2000. Ah, bangkul. Apa gue bisa lagi? Ini tadi word gue BFB bukan sih. Aduh, yaudah dah, gue bakal BFB lagi coy. Nambahin 2000 ya buat WL kuncinya. Gue bisa lupa gitu anji. Jadi bakal gue skip aja dah. Let's go nah. Oke, sekarang udah pas ya, nggak ada kurang-kurang lagi bos. Aduh, kok tadi biasa cepat aja gue kepikiran, nggak kepikiran gitu ya buat ganti itunya tuh apa gitu loh. Kalau gini kan enak gitu loh, udah ada satu WL gue pakainya nggak apa-apa lah. Buat kuncinya doang cuy, kunci doang. Taruh pintu, ini gini aja dah. Wait, prepare. Kita beli packnya, boy. Dan juga ya, ini gue udah beli itu ya, apa udah beli backpack biar rupanya backpacknya lebih gede gitu loh. Supaya di masa depan tuh nanti. Masa depan gak tuh maksudnya tuh ntar masa yang akan datang. Jadi tuh gue kalau butuh item banyak gak perlu ribet lagi, gak perlu pusing-pusing mikirin tas gitu loh. Itu maksudnya Masa depan. Aduh, dapet 16 kalau salah ya. Gue dropin dulu satu-satu bos. Semua dropin satu-satu ya. Earth monitor, surgical anesthetic, antibiotik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Hah? Bukan 17 apa? 16. Ah oh, udah pusing gua. Gua dropin aja yang ada. Surgical cap, defibrillator, surgical apa tuh? Lab kit. Nah guys, nanti mungkin suatu saat nanti ya, kalau channel gue tuh udah sedikit besar aja ya, besar itu gue bakal mulai series coy, yaitu series Road to Doctor Title. Abisnya gimana nih, gue gak ngerti nih surgical gini. Ntar mungkin sebelum gue mulai series, gue tuh bakal nyari tutorial dulu ya, soalnya gue pengen banget liat Mercy Wing sama Doctor Title kayak orang-orang pake tuh anjay bagus banget bos. Gue jadi pengen anjing. Makanya nanti ntar kalau gue udah sultan deal gue udah banyak gitu kan, nganggur mending gue series Road to Doctor Title bos, daripada WL gue nanti tuh gak kepake gitu loh. Dan ini orang gue pull udah berarti 15 NK, jadi 16 ya satu WL buat gantiin port ini coy. Kuncinya ambil kuncinya thread. Oke, dapat harga di 7,5 padahal harganya 7,7 sampai 8. Ya abis mau gimana lagi? Bui pack di lebatesin level 2. Weh. Kail. Waduh, pengen ditipu gua anjay. Untung gua lihat anjing. Kail. 15 NK. Plus maksudnya buang anjay ya nih ya. Brah bro mau nipu gua lu asem. Tret, yaudah 15 sama ke bang sul ajak. Hey, murah masih aja nawar lu. Mau apa kagak? Gua skip nih. Oke guys, di sini gua udah nemu pembelinya ya. Semoga jadi mau beli beneran nih, enggak kayak tadi. Enggak jelas tadi ya nih. Dia ngomong, "Oke, okay, 2/15 ditambah kunci bor maksudnya." Itu bukan gratis kunci anjing. Kalau gratis gua rugi. 15 plus K.
bener gak nih? Oke, bener nih, untuk berakal deh. Kayak tadi gak jelas bangke. Nipu andal dia bos, udah dikasih harga murah masih aja gak kuat. Nih, pusing gue ngurus orang kayak gitu cowok. Oke, teye. Nah, gue ambil Word, ambil WL pertama gue udah di Word. Gak jelas ini squash kayak apa namanya aja. Gue pengen bikin Word yang namanya tuh asli gitu loh, nama gue, bukan nama asal-asal begini. Aduh, bos, ntar gue pusing bikin nama Word gue sendiri. Gue bakal bikin nama Ryoki Butuh Gaut. Ada gak nih? Oke, gak ada bos. Tutup. Nice. Oke, sekarang WL yang gue punya ada 16 WL ya. 16 WL. Jadi kalau 16 WL ini gue buat project, nanti profitnya masih kurang oke bos. Jadi nanti di sini gue bakal nambah profit gue dengan cara gue bikin dirt farm. Ini dirt farm itu bakal gue bikin, gue nyari word dulu yang 5 letter, habis itu gue bikin jadi dirt farm, habis itu gue jual 7-8 WL guys. Jadi itu bakal gue lakuin ya. Mungkin satu farm aja soalnya buat nambah modal ini, supaya nanti gue tuh project kalau udah selesai hasilnya berasa gitu loh, nggak cuma icik-icik dapetnya. Jadi gitu dah, jadi bakal gue cari dulu nih ya, word apa namanya yang 5 letter lah, gue juga nggak tahu ini. Oke. Sekali tebak langsung dapat ya 1 2 3 4 5, 5 letter. AUJD 8. Aduh, namanya jelek gak ya, ntar takutnya jelek AUJD 8. Ah enggak lah, harusnya bisa nih. Ini gua lock dulu, gua tutup pakai pintu. Oke, nanti ini bakal gua break semua. Maksudnya tuh gua bukan break, gua breaknya tuh setengahnya aja nih. Kayak kalian tahu lah ya, dirt farm tuh kayak gimana bentuknya, ya kayak gini, di tengah-tengahnya doang habis itu kasih jalan, habis itu nanti atasnya kasih dirt. Begitu coy. Jadi nanti ini bakal gua speed. Gua enggak tahu gua mau lanjut apa enggak, itu lihat dong. Udah 016 bos. Udah ganti hari. Gua ini belum sahur, belum tidur. Masa ketemu sahur lagi kagak tidur, mati gua nanti anjing. Jadi bakal gue lanjutin besok aja lah ya. Gue ini istirahat dulu bos, mata gue udah ngantuk banget ini. Dan juga tadi beberapa orang ada yang gue promosiin kan pas gue BFG itu. Gue tanya, woi cek Eteroki dong, orangnya ganteng. Pas dicek, anjing wibu bangke. Gue pakai kacamata dikatain wibu. Buset, nah emang wibu apa gue begini ya. Daripada kayak gitu, yaudahlah nih gue lepas tuh. Orang ganteng mungkin katain wibu. Jadi bakal gue lanjutin lagi di pagi hari nanti lah. Gue mau tidur dulu guys. Belum tidur gue dari sahur anjay. Oke, udah balik lagi sama gue ya. Gue udah ganti baju dan ini juga udah ganti hari bos. Udah jam 1 ya, hampir jam 2 lah. Dan juga tadi sebelum gue nge-record ulang, gue tuh sempet farming silapasita guys, supaya gue tuh bisa beli air Robinson. Dan gue juga udah cek tadi harga Robinson itu di toko Jaya ada yang jual dengan harga 25 lapasit bos. Jadi ya udah cukup lah, punya gue kan 29 gitu. Supaya gue tuh larinya nanti biar lebih cepet bos. Mana dia? Bang, beli aerob. Mana nih bos? Full bang. Itu ada rambut 10 lapasit bisa gue tar gak? Bang, itu rambut bisa 9 lapasit. Enggak, biar ada dekorasinya gitu pak, aku biar nggak botak gitu loh. Oke, berarti jadi 25. Nggak jadi dah bang, gue lupa kalau punya gue tuh cuma 29, sedangkan harga Robinson aja 25. Habis Chan Robinson aja bang. Oke, mantul. Sekarang kita balik ke kerjaan kita bos, yaitu bikin dirt farm ya. Ini sepatunya gue pakai dulu nih, biar larinya makin cepet gitu loh. Jadi di sini bakal gue speed up aja, soalnya ya kalian juga tahu lah bentuk dirt farm tuh kayak gimana ya. Ya daripada kelamaan, mending gue speed up aja. Let's go dah.
Oke, akhirnya setelah gue bersusah payah nge-clear ini reward dan gue dapet lawasit 40 biji, nanti 40 lawasit ini bakal gue beliin rambutnya deh bos. Entah kenapa gue tuh pengen karakter gue ini si Ryoki Butuko tuh punya rambut gitu loh, biar gak terlalu aneh gitu, palanya botak aja. Dan gue udah nge-break, gue ampe ngantuk kesini co. Jadi di sini gue bakal langsung jual aja di Bui DF atau mungkin di Bui Farm juga bisa. Coba gue di sini nyobanya di Bui DF dulu, soalnya rata-rata kayaknya banyakan di Bui DF coy daripada di Bui Farm ya. Masuk ke link dulu. Oke guys, di sini gue jualnya 6WL sama tambah-tambahan gak jelas, soalnya ya gue kan pakai number ya, jadi otomatis dapat harganya nggak terlalu bagus guys. Jadi buat tuh semua yang pengen bikin the farm, usahain tuh nyari yang gak ada numbernya gitu loh, biar kalian tuh bisa jual 7. Bang, lah. Padahal, bos. Kau pulang anjay. Mau scam kah? Biasanya orang-orang kayak gini mau scam ya, alasan bak-bak lah, apalah. Aduh. Kerja capek-capek, cuma dapat 6WL. Hari-hari. Oke, okay, TY. Sip dah, gue capek banget ini, gue udah ngantuk banget, gila bos. Ternyata tadi pas gue mau jual itu harus sama cave-nya juga di break bos. Jadi otomatis ya gue kerja dua kali aja ya. Dan juga kan gue dapet nih, dapet cheat cave break ground sama under ya. Dan ini nanti bakal gue splice biar jadi door guys. Habis itu doornya nanti bakal gue jual. Jadi gitu dah. Dan gue beli itunya ntar aja dah. Gue juga dapat kopi apa ini ya? Kopi nggak jelas sih. Ini Pak Bani. Aku kira pet. Kalau pet gue untung banget ya. Jadi itu dia episode pertama. Mungkin di episode pertama cukup segitu aja ya. Gue udah capek banget. Jadi WL yang gue punya sekarang ada 21 WL guys. 21 WL doang bos. Sama dapat telur lah karena lagi event Easter Week. Jadi nanti gak bakal gue papain sampai di episode terakhir dah. Dan juga ntar buat beli rambutnya ntar aja dah. Gue juga masih mikirin lagi 40 lapas ini gue buat apa gue gak tahu. Mungkin cukup segitu aja ya untuk di episode pertama kali ini bos. Dan juga nanti misalnya kalian nonton di awal-awal ada efek yang patah-patah, itu gue mohon maaf banget coy. Soalnya itu tadi kayaknya gue agak sedikit salah setting. Atau mungkin karena emang ya spek gue kentang. Gak mungkin lah spek kentang, udah spek mahal buat ini mas. Jadi ya kayak gitulah. Mungkin cukup segitu aja untuk video kali ini. See you next time in the next video. Thank you.